Nomor 6, tentukan nilai X. Ini adalah soalnya, ini mudah saja, berarti ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Ini untuk jawaban yang A, jawaban yang B, 2 per 5 ini adalah 1 per 8, 0,125, jadi 1 per 8 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3, jadi 4X ini jadikan 2 pangkat 2 dikalikan X sama dengan 2 pangkat min 3. Ya, akhirnya kalau ini kita kalikan 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat min 3, maka 2X sama dengan min 3 ya. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat min 3, artinya 2X sama dengan min 3 ya. Maka X sama dengan min 3 per 2. Dan ini adalah yang paling mudah, semua angka kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1, jadi X pasti 0 ya. Jadi ini langsung aja X sama dengan 0, karena semua bilangan dipangkatkan 0 itu 1.